Tidur. Gak usah senyum-senyum ngeliatin saya. Ayo. Makasih ya. Alhamdulillah kalau Nina udah jemput Elsa, berarti udah aman, ya? Yuk, kita istirahat yuk. Pak. Apa? Aku mau bicara sebentar. Bicara apa? Tadi aku sempat dengar pembicaraan kamu di telepon sama Nino. Ngebahas soal anting. Apa itu ada hubungannya dengan kamu diam-diam pergi ke kantor Al kemarin? Pak, kamu kan yang pernah bilang jangan ada kebohongan di pernikahan kita. Dan Elsa sama-sama papa sayang.
pulang kan ke rumah kamu. Tapi baju kamu di mana? Kan udah kamu bawa semua. Baju aku kan masih banyak di rumah kamu. Makasih sayang. Ya Allah, aku sudah melihat semua bukti yang ditunjukkan Ricky. Tapi kenapa ya, hatiku ini masih ragu. Aku sadar, Elsa memang begitu mencintai aku. Tapi selain perselingkuhan ini, rasanya sudah terlalu banyak kebohongan Elsa. Kali ini gue ngalah. Tapi kalau setelah ini lo masih melukain Elsa, gue bakal ngerebut Elsa dari lo. Nah, kita balik. Hujannya udah reda. Makin malam juga. Gimana mas, apa yang harus kamu lakuin untuk menangkap Elsa? Dengan semua bukti yang kita punya, harusnya kita cukup kuat untuk membuat Elsa mengaku sih. Anting masih kamu simpan? Masih. Di mana? Di sana, sebentar. Chat papa dulu. Betapa? Ini udah malam loh. Nggak mau besok aja. Kasian papa juga udah tidur. Maaf, saya lupa. Saya terlalu bersemangat. Ya udah saya chat aja ya supaya besok pagi papa bisa baca. Pa. Saya sudah dapatkan semua bukti. Besok saya mau ke rumah menemui Elsa. Bisa papa pastikan Elsa di rumah? Pa, saya sudah dapatkan semua bukti. Besok saya mau ke rumah menemui Elsa. Bisa papa pastikan Elsa di rumah? Al sudah mengumpulkan bukti. Elsa, kalau memang benar kamu pelaku pembunuhan Roy, papa harap kamu mampu bertanggung jawab, nak. Walaupun hati papa pasti hancur melihat kamu balik ke penjara. Gak ada seorang ayah yang sanggup melihat putrinya, anak yang disayang, permata hatinya menderita. Gak ada anak. Papa belum tidur? Ini balas. Papa bilang apa? Sebentar. Al, Elsa sudah pulang ke rumah Nino malam ini. Papa bilang Elsa sudah balik ke rumah Nino. Terus gimana? Lebih bagus kan? Kita datangin Elsa langsung di TKP tempat dia membunuh Roy.
saya boleh cek papa dulu ya. Kamu istirahat ya. Tidur. Gak usah senyum-senyum ngeliatin saya. Ayo. Makasih ya. Kamu nyari buktinya sampai jauh-jauh loh, Mas. Untuk membuktikan kalau bukan aku pelakunya. Makasih ya. Iya. Yeah. Sudah tugas saya. Dan saya pasti akan selalu berusaha untuk membuktikan kalau kamu tidak bersalah. Nah, sekarang istirahat. Besok pagi ada hal berat yang harus kita lakukan, kan? Semoga masalah ini biar cepat selesai, Mas.